Lafran Pane adalah anak keenam dari Sutan Pangurbaan Pane. Lahir di Padang Sidempuan 5 Februari 1922, Lafran tumbuh dalam keluarga yang terdidik. Terlebih saat usia 15 tahun ketika ia pindah ke Jakarta, Lafran mendapat didikan langsung dari dua kakaknya yang juga sastrawan terkemuka, Sanusi Pane dan Armin Pane. Desember 1945, Lafran Pane pindah ke Yogyakarta karena Sekolah Tinggi Islam STI beralih ke sana. Namun sebelum tamat di STI, Lafran pindah ke Akademi Ilmu Politik yang pada masanya berubah menjadi Universitas Gajah Mada, dan ia menjadi sarjana pertama ilmu politik di sana. Darah dan semangat juang Lafran mulai tampak saat ia di bangku SLTA. Ia masuk Gerakan Rakyat Indonesia Gerindo dan termasuk golongan pemuda yang dibina Angkatan Laut Jepang, Kaigun. Ia juga bergabung dengan para pemuda yang memprakarsai lahirnya proklamasi 17 Agustus 1945. Selama sekolah di STI, melalui pembimbing-pembimbingnya, Lafran mengalami perubahan pemikiran yang cukup radikal. Baginya, Islam adalah satu-satunya pedoman hidup yang sempurna. Pada tahun 1947, pada jam-jam istirahat saat ia kuliah di STI, Lafran gencar berceramah tentang perjuangan kebangsaan. Dan saat itulah berdiri organisasi mahasiswa yang ia pelopori, Himpunan Mahasiswa Islam. Pada jam kosong, digunakanlah oleh Seman, ialah Mas Lafran Pane, maju menguraikan isi hatinya. Beliau mengatakan antara lain, di Indonesia ini sudah banyak persatuan-persatuan pemuda, tetapi belum ada perkumpulan pemuda yang terdiri dari mahasiswa Islam. Melalui organisasi inilah ide Lafran mengenai perjuangan mahasiswa yang berorientasi keislaman dan kebangsaan terus berkembang. Karena itu, Nurholis Majid menjulukinya sebagai salah seorang visioner jenius pada abad 20 dan seorang inovator yang 100 tahun mendahului zamannya. Pemikiran Lafran Pane melalui HMI, ia anggap memiliki daya antisipatif jauh ke depan. Lafran Pane meninggal dunia pada tahun 1992, namun ia mewariskan cita-cita bagi penerusnya.